sahabat. Selamat pagi. Hari ini saya berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di jalan tol ya. Dan first time saya nyetir jalan tol di Kalimantan, satu-satunya di Kalimantan. Ini merupakan tol dengan jarak sekitar 65 km, 60 sampai 65 km, antara kota Balikpapan menuju ke ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi hari ini mulai berbangga. Nah, itu dia. Bukan saya cuma kasih standar saja, normal, karena hampir 24 jam nyetir dari kota Palangkaraya Kalimantan Tengah menuju ke IKN karena menghadiri peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024 di IKN Merdeka.